Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita bakal ngasih tutorial menjadikan bongkahan kayu jati yang tidak terpakai ini bisa menjadi indah, guys. Ini kulitnya sudah saya buka, guys, ya, sudah saya kotokin. Nah, itu yang belum dibuka seperti itu. Ini sudah saya buang kulit luarnya. Nah, tinggal kita melakukan pengampasan, guys. Oke. Kita menggunakan mata gerinda dan ampas yang seperti ini. Pertama ukuran 60, guys. Satu sisi aja makan satu amplas. Setelah itu kita menggunakan amplas yang agak halus, guys. Oh, 120 ukuran 120, ya, untuk penghalusan. Let's go.
kita ampas pinggir-pinggirnya, guys. Guys, untuk bagian-bagian yang enggak rata seperti ini, guys jangan menggunakan ini, guys. Karena kalau menggunakan ini bakal banyak makan tapakannya dan bakal merusak, guys. Soalnya sering nyangkut. Kita menggunakan ini. Mata gerinda kawat, guys, ya. Cari yang kepang seperti ini, yang melintir seperti ini, guys. Jangan yang lurus-lurus. Kalau lurus-lurus mudah rusak. Kalau yang kepang ini awet, guys. Insyaallah. Kalau di kota saya ini harganya sekitar 80.000, guys. Coba ya. Nah, kan. Oke, seperti itu, guys. Nanti baru kita finishing menggunakan tangan yang amplasnya, guys. Untuk kita bikin tumpul sudut-sudut ini, guys, biar nggak tajam, ya, kita menggunakan tuner ini, guys. Ini.
Nah, seperti itu dan seterusnya seterusnya guys. Kita sudutnya kita tumpulkan seperti itu guys. Oke. Nah, ini dia guys hasil setelah kita clear atau dipernis guys. 1 sampai 2 lapis. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian tahu video terbaru dari saya, guys. Terima kasih. Salam Vian Semut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.